Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Al-Quranil Karim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال أيضا وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu Desa Lajer Bapak Sujono yang diwakilkan oleh Bapak Kusnadi beserta staf dan jajaran itu. Ingkang kula hormati para kiai, para alim, para ulama, para ustaz wabil khusus Akhinal Kurong, Bapak Ustaz Qosim, niki rencang kula silup PGA teng Cirebon. Mudah-mudahan panjenengane diparingi waras sehat panjang umur berkah. Amin. Ingkang kula hormati para pemuda, para pemudi Karang Taruna Desa Lajer Blok Sukarame ingkang dalu niki ngawontenaken HUT RI yang ke-79 mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati para donatur baik dalam maupun luar negeri ingkang sampun menyisihkan sebagian rizkinya di jalan Allah, mudah-mudahan kang luar negeri diparingi waras sehat berkah. Amin. Ingkang kula hormati Ketua MWC NU Kecamatan Tukdana Bapak Ustadz Andi, Ketua Ansor Kecamatan Tukdana Bapak siapa ini? Darmanto. Ingkang kula hormati Ketua Pelaksana sedaya kula Mas Edi, Bos Production King Production, tepukan untuk Bos King Production yang telah ikut serta memeriahkan dan berpartisipasi di acara dalu niki. Mudah-mudahan usahane lancar berkah. Amin. Yang telah hormati Ketua Karang Taruna Bapak Hayadi, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki mengambil tema ajak lalen karo pangeran. Tepuk tangan untuk panitia. Niki unik ya. Biasanya bakal temaku dalam rangka HUT RI kita tingkatkan iman dan takwa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ning Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Ingkang wau kula waca. Ya Gusti Allah, ya ayuhan nas, he sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari jenis lanang lan wadon. Waja'alnakum syu'uban, jare Gusti Allah, dari jenis laki-laki dan perempuan kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa bangsa. Ayo, berbangsa bangsa. Wa qabaila, bersuku suku. Apa tujuannya Gusti Allah ndadekaken kula berbangsa bangsa lan bersuku-suku? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, supaya beruh antara satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, wong kang paling bagus munggone Gusti Allah, dudu wong sugi, dudu wong pinter, dudu wong ayu, pemenang dudu wong kuat. Tapi apa kata Allah?
indallahi atqakum, wong kang paling takwa di antara kita semua. Lamun Gusti Allah sing paling gagus adalah wong kang sugih, sing larat teh biasa. Lamun wong sing paling bagus, wong ayu, wong cantik, wong tampan, wong ganteng, sing biasa teh. Lamun wong sing paling bagus adalah orang yang kuat, sing lemah. Ingat kan? Halo. 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 Aduh singkana mene bidrong open. Jadi dari Gusti Allah, wong kang paling mulia, wong kang paling bagus adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Alhamdulillah kula sampean kabeh lahir ning Indonesia. Ya. Ning Indonesia. Nggih, Bu. Sok delengen ning Google. Bu. Seluruh negara sedunia ku ana 195 negara. Kira-kira 195. Iya. Terus ning Indonesia e ana pirang provinsi? Ayo. Ayo. Ana 38 provinsi. Kita ana ning Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa ana ning Jawa Barat. Jawa Barat teh ana ning Dermayu. Dermayu. Dermayune ana ning Aceh. Tugdana dingin. Tugdana. Tugdane ana ning Lajer. Lajer. Lajere ana ning Blok Sukarame. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita lihat potret Indonesia. Ular takon ni wong lajer bu pak. Indonesia ki negara kang subur, setuju beli? Setuju. Indonesia negara kang paling sugih, setuju beli? Setuju. Indonesia negara kang paling makmur, setuju beli? Setuju. Bu, ning Indonesia duwe 17.000 pulau. Ana piraje? 17.000 pulau. Sing gede nemawon Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Orang hitung pulau seribu. Orang hitung pulau seribu. Iya kan? Indonesia punya sumber emas ning kandang hau. Indonesia punya pulau emas ning Centigi. Indonesia punya gunung cermet. Sok bakal mana-mana gunung kuatu. Iya, kita mah cermet. Indonesia punya gunung salak. Iya, nih. Gak kemana-mana watu, cang. Indonesia punya Banyuwangi. Jadi lamun sampean awak kepok. Seluruh Banyuwangi. Indonesia punya Banyumas. Iya betul. Jadi sugi beli Indonesia nih. Oke. Sugi beli. Oke. Bahasa ana 718 bahasa. Bisa jado-ado. Bahasa Jawa kalau bahasa Sunda beda. Iya betul. Apa maning bahasa Batak? Bang, beli rujak bebek, Bang. Berapa satu buntar? Ya beli? Ya. Allah, jari wong lajere, masya Allah, je bebek arti rujak. Gimana? Mulanya awas wong lajer bakal dolan ing daerah Sunda entas mangan atau bebek ada makanan. Doi. Apa ri doi? Aneh. Mahani. Ya, setiap muncul dia masih doi baik. Gimana? Indonesia punya 1340 suku. Ada suku Batak, Ambon, Betawi, Jawa, Sunda, Sulawesi, Papua, Aceh dan sebagainya dan sebagainya. Gimana? Bu, delengen ning guri kula sebelah tangan ana gambar apa? Halo. Halo.
Indonesia adalah negara yang paling hebat karena kita punya lambang negara. Kita tidak open mau. Ya boleh. Ya boleh. Oh, satuan pirang-pirang satuan. Kenapa sih dimet lambangnya adalah burung Garuda? Apa manuk kok? Anak manuk bondol, anak manuk cici, anak manuk paking, anak manuk mango. Ibatan. Kenapa milih dari Garuda? Beli milih kebo, beli milih banteng, beli milih kucing. Ibatan. Yuk kita lihat. Kenapa Indonesia milih gambar burung Garuda? Karena Garuda adalah terbangnya kemana-mana. Jadi aja upah-upah yang lajar main sekolah. SD lajar, SMP lajar. Teman SMA gak lajar. Dia beli urut mobil gede. Gimana? Kenapa Garuda warnanya kuning emas? Awas ya, ada si kanana. Awas dibahas. Nah, kenapa lambang negara kita burung Garuda warna kuning emas? Karena emas lambang kesuburan. Kuliahnya wong wadon bakal emasnya sesikut kerapiang rompiong, kerapiang rompiong wong suki. Siapa tahu emasnya kelapa nyander ya. Barangnya abang di dalam eder. Iya beli suki beli Indonesia dong. Suki. Kenapa burung Garuda nyilingung ke sebelah temen? Ayo, masih kanan dengan itu. Karena bakal sebelah tangan Pak Kosim artinya lambang kebenaran, kebaikan. Sok bakal banyak untuk tangan dingin kaki gak dikit. Bakal mangan. Tangan. Kenapa sih Pak Kosim bini ngarep? Bakal nih ngarep, pone notol kupluk aku. Jepli. Kenapa burung Garuda warnanya kuning emas beli ireng? Oh bakal warnanya burung Garuda ireng berarti balai desa kebakaran. Ya geseng sih gini. Ning sayape burung Garuda ada berapa helai? Pitulas. Gimana? Ning ekore ning buntute burung Garuda ada berapa helai? Delapan. Ning gulune ada berapa helai? 45. Ning pupune burung Garuda ibu ada berapa helai? 19. Artinya apa? Indonesia lahir, Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Tepuk tangan untuk bangsa kita. Harus beli sembarangan di padu coret-coret pegawai istikharah dingin gimana? Oh, delengan ning sikile burung Garuda. Ana tulisan apa nok? Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Awas. Anda dari mana? Sumatera. Anda dari mana? Aceh. Anda dari mana? Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Tapi bakal ngomongnya Indonesia mah ngerti. Paham? Paham? Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia diikat dalam satu sumpah para pemuda saat itu, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Berarti hebat beli Indonesia bu. Dengan sumber daya alam Indonesia duwe laut. Duwe laut. Ning jero laut ana apane? Wae. Wae. Dimeti sing awit sampe durung metu sampe seken wis tuwa, beto entuk iwa. Iya, Bre. Indonesia punya pepohonan di antaranya kelapa. Buruk kelapa. Ya Allah, Bu. Ekspor bangsa Indonesia terbesar kelapa sawit sedunia. Tuh kelapa sawit tuh, turun kelapa duga. Gimana?
Indonesia punya berbagai macam binatang, satuan sing cilik sampai tekan gede anak kabin Indonesia. Apa satuan sing cilik? Semut. Sesat, remaki. Sok ning Arab ana beli remaki. Tuma ana beli. Laka mulai negani lajer mabu bakal pepetan ku jejer. Anaknya, mboknya, mantunya, putunya. Jam iya petang. Ning Arab ana beli wong pepetan. Laka sebab laka tuma ning Arab. Engke nama kebok. Iya tuh. Indonesia punya banyak buah-buahan. Soang ning Arab ana beli ciplukan. Laka. Kersem. Laka. Cermek. Laka. Ning Indonesia ana beli. Anak. Tanahnya subur ki wong semene dipai semangka sijian kabeh. Widila keleg paling ising kabeh. Cukul beli. Cukul saking apa? Gimana ten? Saking subur, subur ya. Ya bu, kue-kue, buah-buahan, kuliner, ana beli di Indonesia. Akeh beli di Indonesia. Bu, geblok ana beli. Anak. Ongol-ongol. Anak. Bangun dolong. Anak. Klepon. Anak. Blengop. Anak. Anak. Cotot. Ana beli. Anak. Krawu. Anak. Blendung. Anak. Otokowo. Ning Arab ana beli gemblong. Kakak. Ongol-ongol. Kakak. Berarti hebat di Indonesia. Hebat sampai orang Belanda kenceran bu menjelaskan klepon bu. Orang Indonesia hebat. Begitu klepon dipangan nyotok. Dari manakah memasukkan gula? Kenceran. Gimana? Bu? Bu? Indonesia duwe bendera. Coba gampang banget gambarnya. Wong tua kita pengen para pahlawan para pendiri negara. Bendera Indonesia warnanya apa no? Merah putih. Merah putih. Us merah putih. Sok lamun delengan negara-negara sejen bendera rucak. Merah bari putih. Mulanya kula adu-adu singkarang sinu menek merah putih. Tepuk tangan bu. Merah artinya berani, putih artinya suci. Jadi Indonesia, bangsa Indonesia harus berani untuk membela kebenaran, membela kesucian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika 78 tahun Indonesia merdeka. Ketika usia bangsa kita 79 tahun merdeka. Lantas apa yang harus kita persembahkan untuk bangsa dan negara kita? Oke, bu awas inti ya. Rokna, bucano. Siji harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syakartum la azidannakum lamun wong lajer pada syukuran karep kita jare Gusti Allah la azidannakum pasti tambah nikmate alhamdulillah wala ing kafartum lamun asira kufur beli gelem syukuran beli gelem terima kasih dipai rejeki gede setitik gendel anak dipai rejeki gede setitik resulah di payre cepi gede setitik kecrek kayak ayat cecak kala inna adzabi lasyadid ya Gusti Allah sesungguhnya siksa ku amat pedih aja tong boroko siksa ning alam kubur ning alam barzah ning dunya gak bakal beli syukuran makasih ngandel beli ngandel beli anak tangga tuku tipi tretek tangga motor anyar tetep tangga ngudunakan kulkas tetep tangga bangun rumah tetep
tangga atau ku sawah langar tangga atau ku mobil mandi rumah sakit tangga motor nambah mati tangga sing enak dikasih teratap 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 anak ini kena sih makono anak itu juga keluar gering beli kerasa gimana coba dengan tirun wong mancing wong mancing gawa pancing gawa umpan ya Allah kopine rong renteh banyune setermos udut rong bungkus begitu mancing ning kali Cimanuk tralap rong jam di tengah tengah mana mana kopi entok udut pragat banyu pragat beli di tenggang kang apa iwak sekali di sewa TKB goblok iwak semuanya empat segede berongok dari kita opak gimana tirun telengan wong ojek motor bakal wong ojek motor bu nih pangkalan ojek mobil masih santer juga begitu mudun si mobil bis wong karaoke dari tukang ojeknya kiri keringet gede cilik metu kabeh dia dari wong karaoke dikane dikongkong siapa belan-belan ya beli kenapa karena rezeki Gusti Allah singat semuanya Allah yang atur. Kenapa Indonesia merdeka tanggal 17 sampai Bung Karno saat itu diculik oleh para pemuda untuk gagian Pak Karno merdekakan kalah engkau dilalah tersanakan puasa tanggal 17 17 Agustus 17 Ramadan 17 Rokaat paham bu? Paham? Bu? Jadi mau ketiru apa aja wong? Enggak. Tiruan wong tukang roj, tiruan wong man, itu rezeki Gusti Allah sing. Ya bu, jadi apa aja syukuran-syukuran ku tanda terima kasih kula wong lajer, karo Gusti, karo Gusti. Lamun ning lajer anak sandiwara, anak Depok, anak organ pada judulnya ngabe gak syukur. Syukur asok sandiwara lingga buana ditanggap ning lajer. Jam sanga besok ya. Ning di. Kosep lingga buana ya. Sok di tengah nak ibu ngikin bener nih kula ngomong. Hadirin pirsawan yang berbahagia dalam rangka hajatnya Bapak Edi sekeluarga malam ini sandiwara putra balas dendam akan mengetengahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya singa jantan dari Banten. Dia beli makanan wong lajar syukuran nanggap organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waras wong lajar. Sok ke sini minta lagu apa? Laki budak. Nah, laki budak. Yang di sini minta lagu apa? Obor kodok. Sebelah sini minta lagu apa? Haji Gaul. Sini ngempel jaruk lagu apa? Turunin pawon. Selaka kasur apa? Begitulah ku diunikakan pada joget, pada ngincrak, pada sanger gimana? Kadang-kadang mabok kenapa nih syukuran anak wong mabok? Kenapa nih syukuran anak wong bulet? Kenapa nih syukuran anak wong demenan? Kenapa nih syukuran anak wong ribut? Allah tidak suka dengan syukuran seperti itu paham? Jadi syukuran-syukuran gue sih kaya Ken undang dia amber kita nih payu ini kudu ngomong mah paham bu? Kisih ngaran syukuran gue sih kaya Ken
lamunna Bapak Ustaz Qosim ngupai sarung buat timur ning tukang beca, tujuannya Pak Qosim ngupai sarung kanggo apa? Ibadah. Kanggo apa? Sholat. Kanggo apa maning? Haji. Tahlil. Pas singkat cerita sarung mau dinggo, tukang beca sembayang di masjid lajer oli ninggure Pak Qosim, jare Pak Qosim, ki sarung sereang. Seneng beli Pak Qosim? Nah. Ditambah beli? Tambah. Kan mana? Nyah lambine, nyah sorbane, nyah sajadae, nyah kupluke. Sekalian. Ibatan, sedang nabi belanjanya. Lah aja pak, nyah ke 1,000. Ibatan. Tapi lalu Pak Qosim ngupai sarung ning tukang becak, sekudu kanggo sembayang, sekudu kanggo ibadah, kanggo main, kanggo minum-minuman, kanggo kuclak. Ora ning kene. Seneng beli Pak Qosim? Ora. Bang, ora bocahku ya dipai sarung kanggo kuclak. Dipai sarung kanggo main. Dipai sarung kanggo minum-minuman. Iya ta? Kira-kira ditambah beli nikmat. Ora. Sama Allah juga seperti itu. Wong lajer, wong suka rame, aku beri mata dua teka-ketip sing esuk sampai wayang menek ditungi beli. Ayo sok, jajak di kue esuk dina Sabtu, ditungi bu. Siji, loro, telu, apa? Gimana? Mangsa kau ra kanda, mangsa kau ra ngobrol. Ijin ngitungi baik kita pon mata. Alhamdulillah. Belum sangkan ambekan naskes-naskes sing esuk sampe waya menek ditungi beli. Ora jajal kae sing ditungi. Siji loro telu tekan ampung gak mangsar kae tungana. Iyo ta. Delengan kupinge kula ki, Bu. Nggih. Tekuk cepat maning, tekuk cepat maning. Jare dika kupingi akas lemes akas lemes. Jaka kupingi sampai akas bantal guling kada jebol. Lilir mana kuak brel, blarat maning kapuk ya. Lilir mana kuak brel maning blarat maning. Ki dau bapane, durung habine, durung anake, durung mantune, durung putune. Wah ya kapuk dulu, busa rumah. Gimana? Jadi akas lemas. Akas lemas. Lamun kupingnya sampai lemas, tangi turu beresin kuping dikit. Gimana? Sok sampean bakal gua motor bakal beli ya bege. Gimana? Berapa detak jantung sing ala ning dada kula sampean kabeh? Tidak pernah mati, tidak pernah berhenti, beli pernah mandek jantung ki Bu, lamun mandek sedetik ake wong singir mi beras besok. Sok jajalan. Gimana? Ini makna kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ka'udhu ni'matallahi la tuhsuha. He wong lajer, wong suka rame, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup kamu untuk menghitung nikmatnya Gusti Allah. Hadir nganggo apa hadir masang bendera merah putih bae katik bikinya. Ana ning kene. Nah, ana ning kene. Ana. Yang bengen, Bu. Gimana? Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Balik Belanda nongol Jepang. 3,5 tahun, Bu. Indonesia dijajah Jepang. Senjatanya apa bangsa Indonesia? Bambu runcing. Gimana? Senjatanya bambu runcing. Bangka Belanda senjatanya apa? Meriam. Apa senjatanya? Bom. Apa senjatanya? Berdiri. Pencet tombol wong selajar praga kabeh, Bu. Tapi Indonesia nganggone bambu runcing ilang-ilang di kini Belanda sing lagi angon. Hilang-hilang di kini Belanda sing ucak-ucak bae. Iba tak? Hilang Belanda lagi angop. Cok! Kepopak letra. Iya, Bu.
Hadir pompon masang bendera merah putih piragane bendera dipasang yang ngadepan umat. Alhamdulillah nih kayaknya satu rute merah putih. Tepuk tangan bu, kanggo wong sukarame. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukuran karo Gusti. Jelas bu contohnya mau kah? Halo, jelas? Contoh si nomor loro. Kula duwe mbok tua umure 70 tahun, Bu. 70 tahun. Kula ki oleh gaji si negara. Alhamdulillah, Ma, kita oleh gaji. Dadi mbok tua kula kok jadi terima kula syukuran tak toko kena ke jabur toko wok sekilo. Keripik linjo sekilo. Morning sekilo. Nginunge pantau bari sprit sing segede menpis. Kula teka kima alhamdulillah kula rezeki ki ana pokowok ana kripik linjo ana morning jagung sing digoreng kira-kira dipangan ya ora halo dipangan beli ora sprite dinum beli ora antak ora kenapa beli dipangan nah siram aja ngalem-ngalem bay kita ke jauh tunis langka kongkon mangan pitik, kongkon mangan kortokowo, kongkon mangan keripik melinjo ya bisa-bisa protol kabe coba lah mundok tua kula umur 70 tahun di toko kena bolu amanda di toko kena brownies di toko kena manis legit ngindungnya susu beruang laka susunya kari beruangnya lah senang beli orang tua ku syukuran ya bu dari syukuran-syukuran ku kang disenengi ning Gusti Allah ini Gusti Allah seneng kipa kosim delengakan uang suka rame desa laja tua-tua masih ngaji dewa apa yang lagi nome Masya Allah Pak Kosim uang suka rame uang lajar ngantuk-ngantuk masih ngaji baik wayang melek ya bakal sampean melihat ngaji pantas melihat ngantuk masih mangkat baik berarti kan solo-solo tengung bu boleh nawas bakal orang ngantuk bu aja di tangan kena enak pun di alat nipu tuh ya semangat ngaji dibalik-balik ini balik sor perlem ya bu kesyukuran-syukuran ku sing kaya kene pantas di sawang lonjong gigir lendeng matane antuk ala pada ustaz sing krama krungu sing uma suarane ala manuk itu maburengetan wong antuk raine kaya ala kaya bagian wonge ayu denok demplon blak emblak empupur setepak blak diler karo sapu cilik halis kurang kerang met sepidol umok ide kurang jelek nanti ngat gege cilik pipinya dia abang-abang di hijau-hijau bakal ngantuk mau wedi tapi lamun ngantuk kening pengajian alhamdulillah kali jabur beli kali ngindung beli selonjol oli beli timpo oli beli ngantuk oli beli hilir-hiliran oli beli bo syukuran-syukuran karo Gusti karo Gusti sing nomor loro bu bu apa tanda terima kasih kula dumateng Allah Subhanahu wa taala tulung aja pada tinggal so tinggal so tinggal sholat siksane besok ning alam ya bu mandel serap liwis
Ikannya tak juga lebih di tak juga. Di tak juga. Mana ya? Award. Ya bu? Award. Award. Hajuk. Hajangan lu repot. Hajangan lu repot. Bakangan lu repot kabe menu sama repot. Pejabat. Repot. Wong tani. Repot. Wong dagang. Repot. Nelayan. Biduan, repot. Kiai, repot. Kiai, repot. Pengedan, repot. Repot, pengedan gerimbal-gerimbal korek-korek lagi apa balik, dibalik-balik. Ya bu, 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 yuk salam tadi. Senantullah, salamullah, alaikumah, rasulillah. Salatullah Allah Yasin Amin. Yuk bareng-bareng. Salatullah Salamullah Allah Tuha Rasulillah. Salatullah Salamullah Allah Yasin Habibillah. Repot tidak di pajak ngurusi rakyat apa maning waktune sholat kadang-kadang sering telat. Aja wong gagang repot, iya.
Cang, repot saja ya, Kribian. Repotnya dadiki. Awan bengi ngurusi ngaji. Ngaji bareng karo rakyat. Balik ke digawani kota. Iku anak sing lomo bae. Eh kok jan mbok kei maju brok. Kok kita njemleng cok. Nah, kayak dengan di lagi tahun 2021. Bu. Pak. Lagi tahun 2021 ada kejadian apa? Corona. Corona ya Allah, Pak Kosi, waktu semua enggak pernah dicocoki kabeh. Jungen masih dicocoki ku wedus. Mungkin menusa. Ya beli. Sandiwara Gilo, Depok, Organ, Panggung Son, Tukang Soting, Rias Penganten, Wong Masak, Wong Nenanggapan, Sekolah, Masjid, Pesantren, Kiai, Ibu Kongsi Sengitamu Kiai. Iya bu, ya Allah Pak Kosi, kula 15 panggung di waktu. Wong waktu nang ngomong baik Pak Jepri bela ke pemasukan pemasukan. Ya ya Pri, narap ceramah karo siapa? Gue bilang, ya ya bapak bapak ibu ibu marilah kita sholat, cibli sholat dosa, ya usah stres. Iya tuh, untung be anak alim Pak Kosi. Ya billah 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 matelung dina ayam mitung dina ayam matang puluh ayam ngatus ayam mendak ayam perangkat mendak ana maneh assalamualaikum nah sapa maneh inna lillahi ya billah ya bakal dalam sandiwara di lockdown sandiwara bidik kanggap sok arep bulet ka sapa penyanyi organ, penyanyi Depok, jagat di lockdown, sok nembang BR siapa sih bayar? Kita melancar, ilallah, ilallah, ilallah. Iya beli. Mulanya aja ngalang-alang iwang talil, disadari atau tidak, nih mencenom. Dasar negara Pancasila terinspirasi dari wong talil. Iya tak? Sila pertama apa munine? Ketuhanan yang maha. Mana ini talil kan? Mana qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sila kedua apa munine? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apna blining Qur'ane. Sila ketiga persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Iya betul. Lo terinspirasi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sampai disambat kali ini wakaji. Apa dari wakaji? Monggo Pak Ustaz. Beradab nih. Beradab. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Ya. Apa nih tali lek muni siji muni kabeh. Aqulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Muni kabeh beli? Muni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Persatuan. Sila yang keempat apa munine? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa artinya perwakilan? Gak katalil bapaknya repot diwakilakan dengan anaknya aja wajah lima mangkap HP. Bagaimana talil haji? Lumayan lima butel lalu berkat mana ada tuh kan goblok mana mana makan 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 gimana? Ya tuntun dalam segala pakir, jelangan terakhir sila terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia supaya adil. Berangkat sedine satu,
Siapa nanya 150 ya boncos nanti dia. Karena ketika lima digiring kafe. Ya beli. Ya maksudnya supaya adil. Konyol lah kebatan nanti bapaknya beli makan anaknya. Ada bapaknya siji anak lima makan kafe kan gitu. Apa beli boncos tak? Gimana? Oh, punten aja nganggur rep. Lamun wong lajar wong suka rame sembayang siji sembayang kabeh. Puasa siji puasa kabeh. Ngaji siji ngaji kabeh. Awean siji awean kabeh. Karo tangga batur sedulur akur alhamdulillah. Toli ninggal dunya. Tas ninggal dunya diapa kenana? Dianusi. Pasti aduh sih diapa kenana? Dikafani. Pasti kafani diapa kenana? Disolati. Pasti solati diapa kenana? Anjing najerokati. Pasti anjing akening jerokati. Toli digawa bendina di kuburan. Leban di kuburannya? Ilono. Lah. Digawa mono. Kuburan wis jero kuning jero kuburan ana wong telu sing bakal nampani jenazane wong sukarame wong lanjut katil dibuka toli jenazah diangkat gimana tuh anak putune madrasah anak putune pinter ngaji mbok tuane dipangga bu putune ada camat ninggal dia dak edak ibu camat dia dak edak guru dia dak edak RT dia dak edak kan si kuding dia dak ardo apa apa lah ya kuding ini segemet ini kiai terakhir mak kiai kiai semua orang kiai itu iya benda mana tahu sih nanti ada tali lagi Allah kita lagi dia ni, kain mentok ke dalam tengah kita ni. Bo, betul ni kan? Jadi siai, ya ya maksud di selender. Kita begitu dia dekat-dekat bu, wisrata kuburan disiram karo banyu kembang di tengere karo mata. Gimana? Tangga batur sedulur anak mantu putu pada bal, pada bal. Datang dua malaikat. Marbuka. Sapa pangeran ira? Rabbi Allah. Jaklif. Waman nabiyuka sapa nabinya sira? Makamat ya kan? Jaklif. Waman dinuka apa agama sira? Islam ya kan? Bagus, ceklis. Ayo suara cu. Wamah
kita buka? Apa kita bisa? Qur'an. Apa? Qur'an. Bagus. Ya, wong bling arti sih ngaran Qur'an, Qur'an. Waman ikhwanuka sapa baturi sira. Ikhwanil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, lihat. Temanku, saudaraku, sahabatku adalah sahabat yang seiman dan sekeyakinan. Kiang sembahyang, kiang ngaji, kiang puasa, kiang jamiahan, malah melu gabung ning jamiah serang di Rasul. Alhamdulillah. Jadi bagus, betul jawaban. Silakan kau tidur di kuburmu seperti tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah. Sambil nunggu tekanan kiamat. Kapan kiamat? Wallahu a'lam. Sing zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad durung pernah kiamat besar. Ya Bu? Dan dilamun ibarat uang ning mobil mengetem. Urung ngetem. Dunia wis ngalami, akhirat durung. Jadi wong tua kula santai kabeh tangga bantu sedulu para kiai guru-guru kita berada di alam barzah. Tergantung waktu ning alam dunia. Gusti Allah sampean wong suka rame, wong lajer sembahyang srob liwis. Paham? Apa sampean sembahyang kabeh Gusti Allah seneng? Ora. Jelas. Dunia bae sing diwaku-waku. Sing awit memulah sampai tua. Lati dunia beli mari-mari. Supine beli melarat angger, mati pasti. Ayo so. Ya karo lari wong mati malah kesugi, laka melarat, laka bagus, laka blesa. Laka tua, laka enom. Laka pinter, laka goblok. Kabe wong mati bakal di adusi. Gimana? Pas diadusi diapa kenana? Dikafani. Ngasih kafani. Tas disolati, anjuran jerok hatil, terus di kawah mendina, kuburan, Allah, Allah, di kawah ning kuburan, kuburan wis kira wis ana wong telu sing bakal nampane jenazane mayite wong suka, ameh. Begitu dibuka katil diangkat, anak putulah kasih bisa ada, lah kasih bisa ngajak pun. Waktu ini ninggal di geludah gak kembali kuburan. Sing betah-betah ya mah. Awas ini kayaknya ki. Ketika mah dosa tahu ngeranjini anak putu. Itu deh suku. Jaburnya boleh. Minumnya kopi. Ki. Apa kalau boleh durian gitu. Terus menang nih kayaknya. Pas guru-guru ki bu. Oh layak pada balik kami datang dua malaikat. Sira wong di. Kamu nanya. Aja buyut, kamu nanya kamu apa kayaknya di. Malah kejajak TikTok. Ayo di. Sudana. Sudane. Lajer. Lajeri. Suka rame. Parak beli karo masjid. Ya beli parak maning lekas sering bolak balik. Aku sih pulung anak kita di tahun lekas sama ngopio. Karena kau sih mah buru-buru nolong entik aja wah kita gak kejam bu ya tempat kalian. Ayo, tuh. Kenapa siram di gelap sembahyang? Kenapa siram di gelap ngaji? Repot. Siram ngomong repot ke sawah pirang hektar, heh. Dunia ini pirang miliar, heh. Boro-boro hektar, lekar. Ya, kamu di. Hah? Kau mana maling beli? Ya ampun. Tahu di mana-mana tak susulin rumah sih. Iya, pintar bakal balik. Kau jangan ancam kita. Kau kasih dia orang disorong akan ini mana nih sorang lor mah. Kami minyusul. Tangan di kanah. Nah, kita kau nining malah eh. Kenapa sudah beli gelang sembahyang? Repot. Kenapa sudah beli gelang ngaji? Warai repot, warai repot. Gak kekuan.
hanya pengorok mendi orok ini bulat-bulat tuh hanya pengorok apa aja tuh mau panas hanya pengorok mau panas jadi tiga memaksa lala ini malaikat tiga hanya pengorok warang-warang cecak sih gue nih ya kayak sandiwara ya ya bu ya. Bu aja nganglu rep habis bakal nganglu repat menu sama rep ibu klub bu jangan be buta bu buta ur buta ur buta wis tak awal di dingin ke buta di ga buah naik di pengikin jangan sandiwara bakal jam 11 buta metu ditinggal mangkat umah bagus ditinggal ngelius rabi cantik anak sing lirik rongo oh nongo paham gawe tajuk gawe masih mah gampang Pak Kosim ngibetan setahun rongkong taruh lima tahun dari tapi sing angel apa halo sing angel apa nek nyesenane aja kayu gawe katil urung gak katil dibagus-bagus, dirimbe-rimbe, dipai tapi, dipai kembang, dipai klebet pokok manjing lah kasih gelem ya beli aja maning lebih, aku gak mau segelem jajal dia Pak Jono di, beli pengen nah, ya mantap itu yang lawan baik gitu aku bawa gua yang laki nih, bongnya entek lah ya bo dalam se
selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencengkam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujur langsung dirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah yang dulu indah yang selalu dipuja-puja, ya Allah, kula pangarokna lagu kurna solongan nas iya betul. Kang Haji Rama ndelengaken ana wong layat, ana wong lagi ngantiaken jenazah ning jero kubur, dadi lagu sebujur banget. Kang Haji lagi jalan-jalan terus ana bocah nom trek-trekan motor. Rentangan, rentangan. Rentangan sekuat tenaga. Apa ana? Air rintangan. Iya. Ganti lagu. Iya milih. Bang Haji lagi jalan-jalan ning toang ana wong nyirami tanduran cepri, tanduran palma. Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, darah muda. Ganti lagu. Iya beli orang tu. Bang Haji lagi jalan-jalan bu, ning pasar tukang nak selengut selengut ana ambune sate 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 apa nak? Iya ya maksudnya mak sampai dikena jangan tuh ya bu. Sarang tuh gak pernah berpikir sehari-hari, otot kerja kenang bekerja sehari-hari, nyate nyate yuk kita nyate. Tua degendang degendang tua tuntun ya bu bu ya bu eh Allah bu awas merorok pangkut pada sol. Nah nomor telu Yusuf kurang karo Gusti Allah kula titip ning wong Sukarame ning desa Lajer bo karena kutu pangkut janjing akan ning madros ning madros janjing akan ning tajuk ning masjid pangkut pada pinter ngan pinter ngan mending anaknya pinter nembang tak pinter ngaji. Halo pinter nembang tak pinter ngaji bagus. Baka anake wong Sukarame, wong Lajer, anake pintar nembang umur 20-30 masih bagus. Lamun lanang masih ganteng, lamun wadon masih cantik. 40 seket sewidakan sok penyanyi umurnya sewidak tahun. Apa anak organ tunggal penyanyi nyai-nyai. Boro-boro arpan sahur osim jember delak tua-tua masih ubit-ubit kan bae ana ning kene ana ning kene kadang-kadang tua-tua masih ngetul banding organ ning Depok ning Sandi kudung mah beli ucul ut ning organ an ning Depok sandiwara pengajian sampai malaikat kedera nyatet ya iya ke jam yang ini dijakin ke iya kan cikedung dalam elayang tuku dugan ning wanasari ning wanasari wong lajeng langgong kudung kadang-kadang orang sembayang joget ning organ beli mari mari wale udah
kan grimis dalane lebur balik etas nonton wayang. Udang grimis dalane lebur balik etas nonton wayang. Turun tangis ngerok kubur. Kubur kelinganing dunya orang lakoni salat sambayang saponana tuku sendal ning Sukaratu. Hah? Langganan yang kono wa tuku sendal ning Sukaratu. Abot enteng perintah Allah lakonana, abot enteng perintah Allah lakonana. Aja tinggal wong ajar salat kang lima waktu. Mangsa sawera sampai ngeden-ngeden bu. Bu, kang nomor telu aja pada tinggal ngaj, aja pada tinggal ngaj. Dititipakan ning tajung ning musola ning masjid, syukur-syukur di pondoka, syukur-syukur di pesantrena. Anak sing takon ta, Ustad, anak kita di pondokakan paling gedenya dari apa? Dari kiper, kiper tajung, kiper masjid. Iya tuh, bu, titip anak nih Ustaz, kan? Titip anak kita, nggak usah kosim, titip anak kita, kudu tiap lah, sampurna melek tah, Surya 16 lah, gudang garam, Samsu, Jarum, Marlboro, mau wayang menyegrak, iya tuh, kuno boro-boro, kopi apa tak? Gudeg, cappuccino, barista, kopi mik, atau kopi, apa kopi kapal keruk? Gimana? Hari ini tipakan motor anak bayar, ini tipakan bocah belum tahu. Anak nih kene sama kono? Anak nih kene? Aja tiwuruk kan? Pokok sawer kan belum mulai. Gimana? Ya Allah. Nih tipakan bocah. Niti bahkan anak putu ning pesantren, ning musola, ning masjid lu kelawur. Oh bahkan sendal hilang kah? Dijobrak tak juga. Aja ngajin ini tak cukup. Anak kita kalau pasang sendal hilang tu. Yang ustaznya pun giring-giring bes sendal. Ya bu. Hei. Lalu sampean ninggal dunia, sampean mati, sok lagi cengap-cengap, lagi naja. Siapa sih harus maca Quran? Dua kiai yang ngerepot mana ngaji yang lawan baik gue bisa gitu ya bu. Bu sampai cengap-cengap lagi naja terus maca Quran bismillahirrahmanirrahim yasin wa Quran ya hakim inna kalana usul ceklak cekluk ceklak cekluk terus anak sing sisi ma la ilaha illallah la ilaha lah susah jelas kasih mak alhamdulillah meninggalnya husnul khotimah. Kula watur wong ajar anak putu beli pada bisa maca Quran. Wong tua lagi naja lagi sakaratul maut. Cepat cepat malam jalu kenalan. Mak carma kima carma. Tongol madeng ma darti kima darti. Wong lagi naja jalu kenalan. Marah carma rapan darti. Gimana? Bu, bu, kadang-kadang jerang kayak anaknya. Naudo, naudo, bila uang tua lagi naja kita tamponan ini kene. Ya bu. Siapa repa? Iya, ini jam-jam ini dewe. Oleh itu kena dewe. Gimana? Ya aku nasa benar bertanya lo sekarang ngesuk kalau tengah ada balik bu galau-galau saya musir gitu bu
Jadi tulung titip siji syukur karo Gusti lawan Kang Ake sholat, terus Kang bisa titipakan anak untuk baca Quran. Si nomor papat jaga akhlak sebab gangguannya ke ibu. Ibu, apa kini arane? HP, gede atau cilik? Abu teh enteng? Enteng, kih gangguannya. Kadang-kadang anak wong lima, gak perikin, kabe lakasin kanda, lakasin cerita, makanya. Ibu, nah sing terakhir doa. Yuk bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Yuk 1 2 3. Rabbi habli minas solihin. Bisa maning. Rabbi habli minas solihin. Siji maning. Rabbi habli minas solihin. Baca ya Bu ya. Setiap minta sholat. Awas ada ngomong. Biar aja Pak Ustaz. Kalau menang semangat terus. Aku tuh menjauhi beli kurang ya mana nganyang dia. Ya Bu. Yang kedua tingkatkan ibadah baik sholat, ngaji, dan sanese-sanese. Dan yang ketiga Bu, yang ketiga jaga anak putu kula sampean kabeh supaya anak putu wong lajar khususnya blok Sukarame jadi anak-anak kang soleh lan salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ini kemauan nih kang sakit kula sampaikan panitia langsung doa. Wis doa kabeh, doa kabeh wis. Sederenge ditutup kalian doa. Nyuwun hadiah Fatihah. Nang wong tua kula wong tuane sampean kabeh kanggap batur sedulur para syuhada, para pahlawan yang telah gugur membela tanah air kita. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb ampuni segala dosa dan kesalahannya, terimalah iman Islamnya. Berikan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina asyrafina wa karimina wa dukhulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu anhu wa barakallahu fihi sadatina rasulina jalla alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini, amoyka mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yang bagi jalani wajika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi sallam. Allahumma ufir lana wa liwalidina wa rahmahumma kama rabbana siwara. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana wa zuriatana wa jamatana khususun masalahkan matir wabil khusus. Amin. Min ahli ilmi ya Allah. Amin. Wa ahli sholah ya Allah. Amin. Wa lil Qur'an ya Allah. Amin. Wa lil zakah ya Allah. Amin. Wa lil sadaqah ya Allah. Amin. Wa lil zakah ya Allah. Amin. Wa lil ibadah ya Allah. Wa lil taqwa ya Allah. Amin. Wa tajalna wa iya min ahli syari wa bair. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kenapa ya kenasta'udzu binasrul mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, nikmawan yang kami sampaikan sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sukses acaranya dalu niki. Mudah-mudahan wonten manfaatnya. Kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.